sekitar 20-an lebih kali purchase-nya di H&Co. Kenalin, nama aku Mustika Rengganingrum, biasa dipanggilnya Tika. Kira-kira sekitar 20-an lebih kali purchase-nya di H&Co. Pengalaman pertama yang dilihat adalah gimana packaging hadiahnya. Kalau misalnya packagingnya oke banget, ekspektasinya terhadap hadiah juga pasti akan sangat oke banget gitu kan. Ya selain tetap harus mempertahankan kualitas produknya juga sih. Tapi kalau untuk dari segi gift, menurut saya poin utama dan yang harus ada selain kalau beli sendiri adalah ya packagingnya itu sih. Sangat membantu ketika saya nggak perlu pusing mikirin kado apa, saya tinggal pilih gitu ya dari katalognya mau jenis yang apa gitu atau mau warna apa gitu, terus tinggal pilih sesuaiin sama karakter yang saya mau kasih. Misalnya teman saya tuh suka yang banyak mungkin apa desain bordirnya sesuai dengan selera mereka kayak gitu sih. Jadi sampai sekarang memang mempermudah dalam proses itu, jadi saya nggak perlu cari-cari kado selain ke H&Co. Sejauh ini saya kasih untuk pernikahan, untuk teman-teman yang menikah, terus untuk anniversary juga gitu. Worth it juga sih, biar mungkin teman-teman ada yang pengen punya misalnya piyama atau mungkin punya bathrobe, mungkin punya handuk dengan signature nama sendiri gitu ya, yang menyenangkan diri sendiri waktu pakainya gitu, bisa juga untuk beli itu sih buat diri sendiri gitu.